Makan apa ya, guys? Terus sambil makan kali ya? Ntar ya. A few moments later. Halo. Hello. I got ayam goreng. Nani goreng? Ayam King. Makan ya, enakan sambil nonton YouTube, Riz. Kan sih biasanya sambil baca. Baca manhwa. Riz itu pencinta ayam, hah? Apa kamu Udin Gambut Brotherhood? You know what, guys? I have this fried chicken ayam goreng ini loh, ayam goreng kalasan gitu kan. Ayamnya tuh manis. The first time I bought it, I bought like 2 pieces of ayam goreng kalasan. And at first it was sweet, the meat and everything. I preserve it, jadi karena ada sisa satu gitu, Risa belum makan kan. Risa masukin kulkas. Terus, awalnya Risa mau makan gitu, yaudah Risa angetin nih. Karena Risu nggak punya ini, microwave, jadi Risu masukin ke Magicom. Nah, awalnya manis nih ya, manis. Terus dagingnya masih kayak lembab. Apa sih, basah-basah gitu, pokoknya berminyak lah gitu. Dan ayam ini udah Risu tinggal 2 hari. Jadi dari kemarin sampai hari ini. Jadi Risu makan hari ini. Jadi Risu tinggal di dalam Magicom itu 2 hari. Hari ini Risu makan, ayamnya tuh jadi kering. Enggak juga sih, jadi agak kering dari kemarin, terus rasanya udah jadi asin. Ajaib. Enggak basi enggak lah, kan di Magicom. Kayak apa ya, kayak proses ini enggak sih, proses bikin ikan asin. Apain kok sampai 2 hari? Karena enggak dimakan? Enggak bahaya tau, enggak? Enak kok. Kayak di presto, iya kayak di presto, kayak slow cook gitu tau enggak sih? Magicomnya nggak rusak apa nyolok 2 hari terus-menerus, terus isinya ayam doang apa ada nasinya? Ada nasinya! Nah, crispy apa itu bawah nasinya? Enggak sih. Terus biasanya masak nasi itu airnya agak banyakan, jadi nggak kering. Masih dicolokin emangnya itu 2 hari? Iya.